Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ahli Android. Hari ini kita bersama-sama dengan warga perumahan Medan Baru, Kota Bengkulu ya. Tepatnya di RT 13 dan 14 Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu. Kita sedang membicarakan agenda dari beberapa RT yang ada di lingkungan ini dalam rangka untuk menyikapi terhadap wabah demam berdarah yang sedang mewabah ya katakanlah di Kota Bengkulu ini, termasuk yang berada di lingkungan rumah Medan Baru. Nah, oleh karena itu warga-warga, para tokoh masyarakat yang ada di sini bersepakat, menyepakati untuk melakukan kegiatan fogging yang nantinya akan insyaallah akan kami laksanakan pada hari Minggu esok, atas partisipasi dari seluruh warga di Kelurahan Medan Baru, di Perumahan Medan Baru ini. Nah, oleh karena itu fogging adalah langkah yang paling tepat ketika kita untuk melakukan antisipasi terhadap wabah demam berdarah yang ada di lingkungan kita. Jadi sahabat semuanya, untuk mencegah hal tersebut kita lakukan fogging dari dini. Swadaya. Dari swadaya dini. Nah, ini sumber dananya swadaya masyarakat. Nah, ini kegiatannya. Nanti kita akan mencari obat insektisidanya dulu ya. Lagi ya Pak ya. Nah, kemudian masyarakat Medan Baru, besok kita akan lakukan kegiatan fogging terutama di lingkungan ini. Kami himbau terutama kepada pemerintahan Kota Bengkulu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ya, mohon untuk turun ke lapangan, mohon untuk melihat situasi di lapangan bahwa sesungguhnya demam berdarah sedang mewabah di Kota Bengkulu. Jadi lakukan fogging sejak dini, sudah kita harus mulai dari sekarang untuk mengantisipasi terjadinya demam berdarah lebih meluas lagi di Kota Bengkulu. Nah, sekarang saya sedang berada di para tokoh masyarakat di Medan Baru ini ya. Ini sedang membicarakan kegiatan-kegiatan fogging yang akan kita laksanakan besok. Nah, ini mulai dari perangkat RT 14. Ini yang di RT 14. Ini RT 14. Ini perwakilan dari RT 13. Menurut informasi warga, sudah berapa yang terkena demam berdarah di lingkungan ini? Di RT 13 sudah 2 orang yang kena demam berdarah, ditambah RT 14 ini 1 orang. Jadi sudah 3 yang sudah kena. Korbannya belum pulang, saat ini masih di rumah sakit Terasela itu. Rencananya hari ini pulang ke RT 13. Sudah 5 hari menginap di rumah sakit Terasela. Ini mulai dari semua warga, partisipasi seluruh warga. Nah, kita hanya pelaksanaan karena aspirasi dari jaluran dari aspirasi warga. Untuk saat ini masih belum ya, gitu. Cuman sebenarnya jadi kita menanggulanginya secara langsung dari masyarakat. Nah, ini bersama juga dengan sekretaris RT 13 Perumahan Medan Baru. Ya, yang pertama kita sudah menghimbau kepada sebagian warga untuk bagaimana menyikapi bahwa di RT 13 kita sudah terkena daripada DBD demam berdarah itu. Jadi kami menghimbau kepada warga untuk selalu senantiasa melakukan kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Mengenai persiapan untuk pemoggingan yang dilakukan oleh warga, kami tentunya sangat mensupport sekali kegiatan itu yang sifatnya kemanusiaan, sangat mendukung sekali. Dan warga-warga kami dari RT 13 tentunya sangat antusias dalam rangka untuk melakukan pemoggingan di sekitar warga 13 maupun 14. Oke, hari ini saya bersama dengan teman-teman warga Medan Baru tergabung dalam RT 13 dan 14. Kita belanja obat ya Pak ya. Dan kami himbau kepada sahabat ahli Android, baik yang berada di Kota Bengkulu ataupun yang berada di seluruh Indonesia, segera lakukan fogging agar terhindar dari resiko gigitan demam berdarah. Kegiatannya oke. Ayo Pak, kita berangkat Pak. Ayo kita berangkat.
ke urusan kami, Pak ya. Kita berangkat untuk pembelian obatnya bersama Pak Sekretaris. Bapak pergi, Pak. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ini lah, yang ini kantornya ini. Kita parkir di seberang, nggak apa-apa. Ayo mutar dulu, cari mutar dulu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sudah sampai, kita coba tanyakan dulu ya. Pak, kita tolong Pak. Sekarang kita sudah di toko Alkes. Assalamualaikum. Mau nanya obat fogging ada? Berapa bang harganya bang? 250. Satu apa? Satu liter. Isinya berapa liter? Satu liter. Nah untuk ininya aturan apa istilahnya dosisnya? Jadi kasus yang nyamuk tidak mati itu saat, karena dosis ya. Dosis sama kayak gitu kan obat sakit kepala biasa pakai dosis 500 mg kita pakai yang 2,5. Kan kecil ya. Paracetamol enggak mampu lagi yang 2,5. Kontak abang kan lah dong. Nanti kami komunikasikan. Nanti kita ini kan dulu dengan warga karena kami ini kan utusan memang utusan warga tapi lagi enggak ngangkat udah telepon takut kan kita kerja kadang kan enggak ngangkat. Apa di mana orangnya lagi di mana? SMS kan apa WA kan? Oke, Bang. Bang Vito ya. Dan nanti kita konfirmasi, Bang. Siap, siap. Makasih Bang Vito. Iya. Aman. Yeah.